Kelas 8 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 83. Kita akan menerjemahkan skrip yang audio 2.3 ini. Nah, di sini kita terjemahkan. Bebek buruk rupa mengikuti saudara dan saudarinya dengan perlahan. Tetapi mereka hanya melihat pada mereka, kepada dia, menatap saja pada dia. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berteriak, "Kamu tidak seperti kami. Kamu sangat jelek dan lemah. Pergi sana." Nah, Mother Duck, kenapa sampai mengucap berkata seperti itu? Baik-baik sajalah. Induk bebek marah. Sekarang berbaris. Kita akan pergi ke sungai dan berenang. Kuak-kuak, kami sedang berenang di sungai. Masing-masing, semua anak bebek kuning melompat ke sungai dan berenang di samping induk bebek. Kuak-kuak, saya juga bisa berenang, ibu atau mama ya. Setelah berenang, bebek kuning mulai bermain. Anak bebek yang buruk rupa mencoba juga. Datu di sini artinya tu di sini juga. Bebek buruk rupa mencoba juga untuk bermain dengan saudara-saudaranya. Kuak-kuak, saya bisa melompat dan mengepak-ngepakkan sayap saya. Tetapi bebek kuning berteriak, "Pergi sana." Anak bebek buruk rupa berjalan dengan kepala tertunduk. Dia sedih. Anak bebek buruk rupa pergi menemui ibunya dan berkata, "Ibu, mereka tidak ingin bermain dengan saya. Apakah saya terlalu buruk?" Ibunya, "Kamu berbeda. Kamu tidak kuning, tetapi abu-abu dan berani." Nah, itulah untuk terjemahan kali ini. Kemudian bagian B-nya kamu praktekkan, menceritakan ulang cerita tersebut dengan kelompok kamu. Jadi kelompoknya ada berapa orang anggotanya? Ada 5 orang ya. Nah, satu kelompok 5 orang. Nah, demikian dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.